Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, berjumpa lagi dengan Al-Fakir Angga Ar-Rashid. Pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang penurunan Al-Quran, dan yang kedua kita akan membahas tentang penulisan Al-Quran. Tahukah saudaraku, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Proses turunnya Al-Quran ini mendapat perhatian dari para ulama, sehingga banyak yang berbeda pendapat tentang proses penurunan Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus, sehingga disebut malam Nuzulul Quran, lengkap dari awal sampai akhir dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan perselisihan tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Yang ketiga mengatakan bahwa Al-Quran itu permulaan turunnya adalah di malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur ke dunia sesuai kebutuhan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi sampai tanggal 9 Zulhijjah pada saat Haji Wada di tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau bertepatan dengan tahun 10 Hijriah. Dan ulama bersepakat bahwa turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 proses. Proses yang pertama yaitu ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah. Dan semua surat yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah bermukim di Madinah. Dan semua surat yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Wahyu yang pertama yang diturunkan yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Berikutnya tentang penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, zaman baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Para sahabat menuliskan pada sarana seadanya seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, potongan kulit, atau tulang belikat unta. Yang kedua, di zaman khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pengumpulan ini
terjadi karena pada saat itu banyak sekali terjadi peperangan sehingga Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma khawatir banyak sahabat penghafal Quran yang wafat. Tetapi pada saat itu masih dilakukan pengumpulan Al-Quran secara terpisah dan tidak memiliki satu dialek yang sama. Yang ketiga, yaitu di zaman Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Pada masa ini, mushaf Al-Quran dikumpulkan dengan satu dialek bacaan. Para sahabat yang berjasa menuliskan Al-Quran pertama kali adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhum. Tahukah saudaraku perbedaan penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Khalifah Sayyidina Uthman? Perbedaannya yaitu pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak dikumpulkan dalam satu dialek. Sedangkan pada saat Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu dikumpulkan dan ditulis dalam satu dialek saja hingga sampai saat ini dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan diriwayatkan secara mutawatir. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat khusus untuk diri Al-Fakir pribadi, umum untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.